Kita lanjut lagi. Dia belajar Daniel 8:14 dan kesimpulannya Tuhan Yesus datang sini dan ini adalah Keriat. Artinya ini hari terakhir Keriat. Dia harapkan Tuhan Yesus datang. Tapi dia hidup di zaman Gregorian, artinya dia harus sesuaikan ini ke Gregorian dan sesuaikannya di sini. Artinya di Gregorian ini hari terakhir dia mengharapkan Tuhan Yesus datang. Ini hari pertama mereka kecewa. Dan hari pertama mereka kecewa adalah hari pertama bulan pertamanya Keriat. Lalu kita belajar sesuai dengan Ezra 7 ayat 9 bahwa di Alkitab ada bicara tentang ini. Nah, Ezra punya hari pertama bulan pertama bukan hari bulan pertama hari pertamanya William Miller. Bukan. Karena William Miller dengan Ezra hidupnya berbeda zamannya. Tetapi apa yang terjadi di hari pertama bulan pertama Ezra terulang kembali di hari pertama bulan pertamanya William Miller. Karena sejarah ulang kembali. Dan hari pertama bulan pertama adalah jembatan yang mengkaitkan kedua peristiwa itu. Oke? Kita lanjut. Kita kembali ke Ezra 7 ayat 9. Apa yang terjadi di Ezra 7 ayat 9? Betul? Apa yang terjadi di Ezra 7 ayat 9? Itu pertanyaannya. Oke, tolong kita baca terus. Saudara Angki. Ya, 7 ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oke, terima kasih, Saudara Angki. Ini Ezra. Dan kita gambar di sini Ezra, oke? Karena saya mau cari tahu apa yang terjadi di Ezra yang ceritanya akan terulang di zaman siapa? Well, di zaman Ezra hari pertama bulan pertama dia keluar dari mana? Babilon. Jadi apakah saya bisa gambar dia dari sini begini? Itu yang dia lakukan waktu 1D1M itu. Well, dia keluar dari Babilon, dia kemana? Yerusalem, dibilang di situ, dia ke Yerusalem. Dan kapan dia sampai Yerusalem? Dibilang di ayat itu. Hari pertama bulan kelima, artinya perjalanannya persis berapa lama? 5 bulan. Saya ulang lagi. Kalau ini hari pertama, ini hari pertama bulan kelima, berapa lama persis perjalanannya? Berapa? 4 bulan. 4 bulan. Betul? Setuju Pak Gun? 5 kurang 1 saja. 5 kurang 1, betul? 4 bulan. Sekarang pertanyaan saya, benar atau salah? Ini sama dengan ini, benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Salah. Puji Tuhan, nggak ada yang bilang benar. Ini sama dengan ini. Benar. Dan ini dia bikin apa? Keluar dari, artinya umat Tuhan keluar dari Babilon di sini. Setuju? Setuju? Setuju ya? Oke, sudah lihat aplikasinya? Livi? Oke, sekarang saya tanya pertanyaan berikut, setuju atau tidak? Ini artinya harus terjadi di sini, setuju atau tidak?
Oke, saya tanya lagi. Artinya kalau ini terjadinya di sini, ini artinya terjadinya di sini. Bagaimana? Iya? Tidaklah. Artinya ini terjadinya di sebelah sini. Tujuh. Jadi bilanglah saya taruh dia di sebelah mana? Sini, okay? Bilanglah. Nggak paralel, nggak apa-apa. Yang penting di sini, okay? Panjangnya nggak sama, nggak apa-apa. Artinya saya bilang ini apa? Hari pertama bulan kelima. Kalau ini Babylon, ini apa? Yerusalem. Pertanyaannya, di Alkitab, pikir baik-baik sebelum jawab. Pikir baik-baik sebelum jawab. Di Alkitab ada berapa kota? Di Alkitab ada berapa kota? Brother Alex bilang begini. Dua? Ada dua? Tujuh ada dua? Saudara-saudara, bisa dengar? Mantap, mantap. Mana Saudara Agus? Saudara Agus, tolong berdiri. Sekarang saya mau tanya Saudara Agus. Di dunia ini ada berapa macam orang? Setuju? Ada berapa macam orang? Dua kan? Setuju? Roy? Setuju ya? Benar. Orang baik dan orang... Artinya, di Alkitab ada berapa kota? Tempat tinggal orang jahat dan tempat tinggal orang baik. Setuju kan? Oke, pertanyaan saya, orang baik di mana? Orang jahat di mana? Cuma dua. Oke, cuma dua. Oke. Sudah siap ya? Orang baik keluar dari Babylon karena dia tahu tempatnya di mana? Yerusalem. Oke, kita lanjut. Kalau ini Babylon, ini Yerusalem. Oke, kita mau memasuki hutan lagi. Yang jalannya lebih berliku-liku daripada jalan yang mulus-mulus bagi ini. Jadi tolong pasang antena baik-baik, oke? Karena masuk hutan sedikit agak rumit, tapi nggak perlu rumit, agak rumit saja. Siap? Siap. Oke. Mari kita buka di Yesaya 52 ayat 1.
Oke, bisa dengar semua? Baik. Bisa? Testing, bisa? Sesuai dengan Yesaya 52 ayat 1, ya? Sesuai dengan ayat yang baru dibaca Angki, dibilang di situ, bangun, betul? Bangun, kenakan kekuatanmu, O Zion. Kenakan jubah bagusmu, O Yerusalem, kota suci itu, betul? Kenakan jubah apa? Jubah bersih. Jubah kotornya dikotorin di mana? Jadi bisa enggak dibilang kenakan jubah putihmu sementara masih di Babilon? Artinya ayat ini berlaku untuk di sini. Artinya orang ini tadi di sini, lalu dia ke sini. Apakah dia Ezra? Dia sama dengan Ezra, betul? Saudara Angki, mengerti? Mengerti sekali atau belum? Saudara-saudara, Tuhan sedang setuju dengan pengabaran ini. Sangat setuju.
Setuju? Setuju? Jangan keenakan gak ngomong ya. Setuju? Mau baca. Okay. Apakah saudara bisa lihat dengan hanya tahu ini kita bisa tahu? Punya baik-baik, punya baik-baik, punya baik-baik. Let the rain dengan Seven Thunder. First day, first month. Babylon. Di zaman William Miller. Tuh. Di zaman William Miller, Protestan. Tujuh. Saudara-saudara, sementara Tuhan menunjukkan dahsyatnya konfirmasi akan kebenaran firman ini, lebih baik kita berdiam diri menikmatinya. Kalian silakan kunyah, dan kalau mau silakan hafal ayat hafalan.